Kiki. Jadi kali ini aku udah pindah tempat wisata. Jadi kali ini aku lagi ada di Pantai Alam Indah Kota Tegal. First impression aku sih aku suka di sini. So, daripada kalian penasaran, mending yuk ikutin aku jalan-jalan di Pantai Alam Indah Kota Tegal. Sekarang aku lagi keliling-keliling nih di Pantai Alam Indah. Sini tuh tiketnya juga murah, cuman 8 ribuan aja. Dan menurut aku ini pantai yang lumayan terawat banget sih. Karena kenapa, lihat akses jalannya. Di pinggir pantai banget, dia udah pakai keramik gitu. Jadi bikin kita kalau jalan-jalan ya enak. Kalau misalkan kalian mau ke pasir, tinggal ke situ aja tuh. Tuh. Ini udah ada batu-batunya situ di pinggirnya, terus ada pasir, tapi pastinya pasir hitam gitu sih. Jadi kalian buat berenang juga bisa, kalau mau suka pada berenang gitu. Terus di pinggir-pinggirnya pun banyak pohon, kalau kalian lihat tuh sepanjang pantainya tuh pohon-pohon gitu. Dan si pohon-pohonnya tuh dimanfaatkan, dipasang kayak ayunan-ayunan gitu loh, jadi kalian bisa sambil makan, sambil ayun-ayunan gitu. Dan unik banget sih, aku baru nemuin pantai yang ada kayak gitu, ya kan? Nanti video-videonya bisa kalian lihat deh, ya kan? Nah guys, di sini tuh pengunjungnya rame banget tuh, yang aku bilang tadi nih, ayunan-ayunan gini, terus ini pohon-pohon kan adem banget ya. Nah, terus di sini tuh pantainya, ombaknya tuh gede banget. Jadi buat kalian yang mau mandi-mandi, hati-hati karena lumayan dalam juga. Tapi seru sih, enak. Ada yang lagi nangkep ikan, guys. Tuh. Dapat gak nih ikannya, Pak? Coba kita lihat, penasaran. Nggak dapet guys. Wih, seru ya. Nah guys, di sini ada jembatan apung tuh ke tengah sana. Aku penasaran pengen ke situ, tapi bisa gak ya lewatnya? Tuh, seru kayaknya kalau ke situ. Nah, sekarang aku udah ada di si apa tadi namanya? Jembatan Apung. Jembatan Apung. Tuh. Di sini banyak orang juga. Wow. Dan ini tuh kayak diombang-ambing gitu loh, guys. Karena ini lumayan agak tengah. Dan kalau misalkan berdiri tuh kayak takut. Aku sendiri takut, tapi ini kayak emang cantik banget sih buat spot foto gitu tuh, karena di tengah-tengah. Seru sih. Wow. Lumayan ya, menakutkan. Tuh lihat kayak diombang-ambing gitu ini, sumpah. Udah ah, gak berani lama-lama. Lama-lama di tengah-tengah sini pusing, guys. Tapi ini bagus banget sebenarnya. Tapi benar-benar kerasa ombang-ambingnya. Ya mas, mau aja deh. Anak PA. Aduh. Bergerak-gerak. Jalan aja begini.
Dan serunya lagi ya, di sini itu kalian bisa lihat kapal-kapal yang gede-gede, karena kan lautnya daun gitu ya, jadi banyak lewat kapal-kapal besar gitu loh. Terus jangan lupa bawa payung karena panas banget sih ini. Walaupun kalian cuma jalan-jalan di pinggir pantai doang, bawa payung kalau kesini ya, panas banget soalnya. Nah guys, jadi itu dia keliling-keliling aku di Pantai Alam Indah Tegal. Pokoknya di sini kalian gak usah takut kelaparan karena tempat makannya banyak banget, mau jajan apa aja ada, banyak mainan-mainan anak juga. Kalau buat yang bawa keluarga ini cocok banget. So, aku mau pulang dulu, udahan dulu jalan-jalannya. Nanti ketemu aku lagi. Bye-bye, makasih udah nonton video aku.